Nampak elok ya. Untunglah kau Samad. Raya dapat jalan-jalan tengok Kuala Lumpur. Raya ke mana pun sama yo. Tak sama. Anak aku semua di luar negara. Tinggal aku seorang di kampung. Bila dah tua-tua ni, dah tak ada siapa dah. Raya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, banyak sekali requestan dari teman-teman sekalian ya, iklan raya dan memang kalau saya lihat ya dari kiriman teman-teman semua itu memang banyak banget iklan raya yang ada di Malaysia guys. Sedangkan saya dari kemarin itu nyari iklan raya yang ada di Indonesia itu nggak ada. Ada beberapa sih, ada 2-3 seperti itu. Nggak ngerti kenapa nggak ada ya guys ya, mungkin bukan tradisi seperti itu ya. Kalau di Malaysia tuh kayak udah biasa aja gitu, kalau mau lebaran ataupun bulan puasa pasti ada iklan Ramadan, ada juga istilahnya iklan hari raya ya, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu iklannya kayak iklan-iklan pendek gitu guys, bukan seperti kayak film dan lain sebagainya ya. Nah kayak lebih ke promosi seperti itu, sedangkan kalau di Malaysia itu lebih kepada arti dan juga banyak nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Itu yang berbeda seperti itu ya guys ya. Wow, itu menjadi sebuah hal yang dirindukan tentunya. Ketika seumpama ya, seumpama di Malaysia tidak ada iklan raya, maka pasti netizen-netizen, orang-orang itu pasti akan bertanya, kemana ini iklan raya kok tidak ada? Pasti seperti itu ya kan, karena udah terbiasa gitu. Nah langsung saja guys, saya sudah penasaran. Di sini ada dari Etika. Etika nih dulu udah pernah saya react juga ya, kalau tak silap. Di sini Etika Raya 2023 ya kan, Panorama Abah Den. Nah langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Ini abah saya. Abah datang dari kampung. Elektrik. Jadi bila nampak benda dari bandar, dia rasa heran sikit. Saya dah lama pindah kat KL. Tapi abah masih tinggal kat kampung. Biasanya raya orang balik kampung. Tapi tahun ni kami lain. Beraya kat KL. Wow. Holy. Cantik bangunan tinggi-tinggi kau rupa ni. Boleh kita bantu tapi pintu tak? Bah, sini bukan macam kat kampung. Mana boleh suka-suka berhenti je. Abah nak ambil gambar panorama. Kau nak berhenti dan kau nak bergorak. Kau cap, yo. Okeylah. Tapi kena cepat sikit tau. Ya. Tepi dia. Oh, ganti klakson, guys. Okey, 5 minit dia. Cepat. Abah ni pergi tangkap gambar ke kena tangkap? Oh, hilang ke? Apakah tersesat, guys? Oh, tak. Abah! Abah pergi mana? Jamal dah tunggu lama dah tahu. Alah, sorry. Tadi abah ambil gambar bangunan sebuah salon. Lepas tu, abah tengok bangunan ni lagi cantik. Sampai tak perasan pukul berapa. Okey, cepat. Kita nak kena balik dah ni. Ya. Jom. Okey. Kena saman. Hei, tak sangka pula aku kena saman. Tak apalah. Besok, abang bayarkan, ya? Tak payahlah. Tadi kan, abang nampak pada jauh, ada satu bangunan tinggi pula. Masa dulu tak ada lagi kelompok tu. Boleh kita pergi pegang parket tak? Abah, lambat kan? Kan kita nak buka puasa. Alah, kocap dia. Abah, tak boleh. Semua orang dah tunggu kat rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizki ku aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tok, ya. Dok,
Bah. Kenapa? Apakah ingat Ibu? Bah. Yang, awak nampak Abah tak? Eh, bukan dia ada kat dalam bilik ke? Kat dalam bilik tak ada. Aduh. Abah. Abah kat mana ni? Abah! Aku tahu kabar Abah. Abah! Macam mana Abah datang sini seorang-seorang? Kuala Lumpur ni kan dah maju. Ada LRT, ada MRT. Abah tahu tak kita risau pasal Abah tadi? Kenapa tak beritahu Abah nak datang sini? Abah tahu kau semua sibuk. Jadi, Abah pun perlukan masa untuk ambil video ni semua ni. Sejak bila Abah suka ambil-ambil video ni? Abah ambil video ni bukan untuk Abah. Sayang dan beratin sendiri rumah warga emas. Oh, berarti saya kira tadi ini rumahnya, guys. Berarti ini kayak yayasan gitu ya, guys ya. Kayak apa ya, guys ya? Rumah warga emas Intan Permata. Berarti bukan ya? Macam apa ya, guys ya? Saya tak paham. Kalau maksudnya istilahnya kalau di sini tuh kayak yayasan panti jompo, mungkin seperti itu ya, guys ya. Saya tak paham juga lah. Jom kita tengok ya. Nampak dulu ya. Untunglah kau Samad, raya dapat jalan-jalan tengok Kuala Lumpur. Raya ke mana pun sama yo. Tak sama. Anak aku semua di luar negara. Tinggal aku seorang di kampung. Dia dah tua-tua ni, dah tak ada siapa dah. Raya. Okey. Berarti ini penitipan ya, guys. Ya kalau di sini lah panti-panti jompo kayak gitu ya. Iya ke? Hari biasa ke? Macam inilah. Tak tahu apa nak buat. Tak ada siapa nak layan. Kalau boleh, balik nanti bawalah buah tangan untuk kami semua. Okey, Pak Kasim. Kau minta buah tangan kan? Dan bagi kau lucky best. Dan bawa kau pusing-pusing Kuala Lumpur. Kau tengok bangunan-bangunan ke sini. Memang canak-canak tinggi. Masa dulu tak ada tau. Dan jalan ke Kuala Lumpur ni, LRT, MRT. Copek sampai. Eden harap kau semua janganlah rasa sunyi. Tak lama lagi dia balik. Dan dia nak kau tahu, Eden sayang ke kau semua. Tahu tak? Walaupun video ni video biasa, ya. Tapi pada diorang tu, bosalah mana. Biar diorang rasa, walaupun rayu seseorang, tapi tak sunyi. Abah, apa kata kalau kita balik kampung beraya dengan kawan-kawan Abah? Betul ke ni? Tolong edit. Boleh, Abah. Dah, ni, tengok ni. Ni anak dia ni. Ha. Kita akan tengok video yang Dan rakam pasal lebih kelumpur gitu. Anak Dan Jamal dah edit kan? Mari kita tengok. Okay. Raya tahun ni memang tak sama. Kami balik kampung. Tapi bukan itu saja. Kami balik ke erti sebenar raya. Iaitu berkongsi kemeriahan dengan mereka yang bersama kami. Keindahan raya lebih bermakna dikongsi dengan orang tersayang. Allah.
Keren banget sih guys, konsep dari video ini ya kan. Keren banget. Jadi memang kalau kita melihat ya kan, kita bersama keluarga, ayah dan ibu kita yang masih bersama kita, alhamdulillah. Tapi banyak orang di luar sana juga yang sibuk dengan urusan dunia, sehingga bapak ibunya yang sudah tua renta dititipkan ke panti jompo ataupun rumah emas ya, rumah warga emas seperti itu. Dan itu mereka pasti merasakan kesepian, yang dulunya istilahnya itu bersama dengan anak-anaknya. Dan kita pun tidak menginginkan hal itu guys. Siapa yang menginginkan istilahnya berpisah dengan anaknya ya kan? Pasti tidak, semua orang tua pasti seperti itu. Tapi karena berjalannya waktu ya kan, dengan adanya istilahnya kesibukan-kesibukan yang kita alami, maka mendorong kita juga hal demikian. Tapi setidaknya meskipun ya kita menitipkan orang tua kepada panti jompo ataupun rumah warga emas tadi, setidaknya setiap beberapa bulan atau bisa dikatakan satu tahun sekali lah, raya lah, hendaknya kita bersama mereka seperti itu. Jangan terus-menerus kita mengejar dunia, tapi orang yang melahirkan kita, orang yang merawat kita dari kecil sampai besar sekarang, malah kita tinggalkan. Karena sebaik-baiknya kita adalah ketika orang tua kita sudah tua renta ataupun usia emas, kita tetap bersama mereka, meladeni mereka, merawat mereka, mencintai mereka. Karena kenapa? Itu adalah kunci surga. Jadi celaka dan celaka dan celaka. Siapa orang itu kata Rasulullah ya? Kata Rasulullah itu orang yang seperti ini adalah orang yang sangat-sangat celaka. Dikatakan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka, celaka dan celaka. Yaitu orang yang masih ada orang tuanya ya, dengan usia yang sudah senja, lalu mereka tidak mendapatkan surga. Karena apa? Karena kesibukan dunia sehingga menelantarkan daripada kedua orang tuanya itu. Allahu Akbar. Mereka yang merawat kita loh. Mereka istilahnya membesarkan kita, yang mencuci pakaian kita dari kecil sampai besar pun terkadang masih ada yang seperti itu. Allahu Akbar. Ini iklan raya ataupun film lah, film pendek ini memang terbaik saya bilang. Karena kenapa? Ini menyadarkan kita semua betapa pentingnya kita merawat kedua orang tua kita guys ya. Aduh Allah. Ini kita coba baca komentar di sini guys. Iklan yang mengena di hati. Salam dari Indonesia buat warga Malaysia. Selamat Hari Raya. Ini baru iklan raya, tak ada nak sedih-sedih. Semua perasaan dimasukkan sekali, betul-betul. Bestnya iklan etika nih. Pemilihan pelakon 2 hero tu memang the best choice ever. Iklan short, simple, akurat ya kan. Cantik pula tu gambarnya. Selamat etika dan tim dan selamat Hari Raya. Terbaik etika Malaysia tanah tumpah darahku. Selamat berpuasa di Hari Raya Aidilfitri. Oke, okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah bestnya iklan raya. Dia sedih tapi positif dan tak putus asa walau ada ujian di situasi yang diingini. Oke, okay, betul sih guys ya. Aduh, dan of course berbakti kepada parents dan sayang menyayangi antara semua sangat-sangat on the point, betul. Sabash Etika, I will say this the best iklan raya in 2023. Jadi memang betul banyak mungkin yang merasa, yang mereka rasakan seperti yang saya rasakan ketika menonton video ini. Karena kenapa guys ya, kita juga tidak menginginkan hal itu ya kan, jauh daripada orang tua kita. Bahkan ya, kadang ada orang tuh mengatakan, ah jadi orang tua menyusahkan, udah tua menyusahkan. Itu hal yang tidak diinginkan. Apabila kedua orang tua kita murka kepada kita, maka Allah akan murka kepada kita. Sesukses apapun kita, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho kepada kita, kedua orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka celakalah kita. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menjaga kedua orang tua kita, untuk senantiasa menyayangi, untuk senantiasa menghormati, untuk senantiasa istilahnya bersama mereka. Yang mana maksudnya bersama itu bukan hanya kita istilahnya duduk bersama satu rumah, bukan. Berpisahnya kita pun tetap bergantung kepada orang tua hati kita ini. Tetap memikirkan orang tua, bagaimana orang tua kita, bagaimana keseharian orang tua kita, kekurangan ataupun istilahnya butuh sesuatu, perlu sesuatu, kita memang kena siap untuk itu. Karena kenapa? Itu adalah kunci surga kita. Allahu Akbar. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih Etika, the best ya pokoknya. Pesannya sampai banget ya. Allahu Akbar, keren Etika nih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di Etika guys ya. Di Etika channel seperti itu. Nama channelnya Etika ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pepin Undur Diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.